kalau cara medis memang harus operasi pak. Oh, rusuknya juga di ronsenan patah, kelihatan patah. Patah apanya nih pak? Hastanya ya? Sini sini ya? Lengan? Sini pergelangan? Iya. Oh, sininya gak kelihatan tadi. Sama apanya pak? Tulang rusuknya? Iya. Jatuh lagi naik motor? Iya, kalau naik motor tabrak dari belakang. Tabrak apa mobil? Motor juga. Lagi di daerah mana? Indosiar. Oh, daerah Indosiar. Bensin itu. Jalan raya situ? Pom bensin. Pom bensin? Iya, belokan. Ini masuk ke Indosiar. Oh, baru mau masuk ke Indosiar? Tabrak dari samping. Dinas di sana? Iya. Kalau saya disuting sekarang maksudnya kapan? Hancur. Pak, ini tayangan. Ini banyak Pak Ustaz? Iya Pak. Patah. Yang tulang kecil ya? Semuanya. Oh dua? Dua Pak. Masa rambut kecilnya kena semua. Masih goyang. Yang paling gampang goyang yang kecil, yang besarnya. Oh itu. Kamu jatuh. Tapi bagus sih pak ya, lurus ya. Ya lurus. Enggak miring. Cuma ya belum ngeras ya, masih labil. Posisinya lurus sih. Kalau kayak gini berapa bulan Pak Ustadz kira-kira? Kalau patahnya sih udah umumnya udah 9,5 atau 2 bulan. 9,5 gitu. Gini, kalau sekarang kan ibaratnya masih baru ya. Biasanya sih udah mulai ukuran 3 minggu ke sana itu udah, nanti kan udah bisa dipakai gendongan. Itu tandanya udah bisa untuk kemana-mana. Cuma kan menyesuaikan dengan kondisi yang ini kan. Sakit pak? Enggak. Ada ronsenan? Oh ini ya, iya di copy di file gitu. Oh ini apa? Bapak belum lihat juga ronsenannya? Belum. Tapi istri saya lihat. Ya. Sebelum kita berangkat ini dibawa ke rumah sakit. Patah begini, di operasi. Oh, memang kalau cara medis memang harus operasi pak. Itu saya nggak mau ada apa-apa apa? Darah tinggi, apa darah? Apa darah tinggi, apa darah? Iya, darah. Diabetes. Oh, apa ada? Ada. Cuma nggak terlalu tinggi kan? Tidak. Yang penting asal bisa normal ya, punya luka apa normal lagi. Oh, rusuknya juga di ronsenan patah, kelihatan patah. Nah, bapak yang bikin agak lama ya, itu dari ini pak. Yang bikin agak lama. Jadi bapak harus aman untuk bangun dulu. Maksudnya dalam artian aman itu kondisinya udah aman untuk bangun, bapak baru bisa untuk jalan ke sana kemari. Jadi kalau untuk saat ini memang belum kuat. Kalau saya sarankan
mungkin mulai 2 mingguan nanti Bapak baru bisa buat bangun yang ini. Soalnya kalau yang sudah buat bangun, Bapak pasti juga belum kuat. Jadi nunggu biar ada sambungannya dulu. Itu pun juga 2 minggu ya tidak menutup kemungkinan mungkin langsung kuat juga. Jadi kadang juga apa tergantung kondisi. Kalau pemulihannya nggak jauh beda untuk pemulihannya sama tangan ini. Cuma kan kalau Bapak misalnya yang kena ini doang mungkin lebih mudah. Toh sekarang pun Bapak langsung bisa kemana-mana kalau yang kena ini doang. Kalau ini doang nih tingganya jangan bersin kan. Itu nyentak ke sini Pak. Kena paru-paru ya kalau gitu? Ya enggak sih, enggak sampai. Namanya siapa Pak? Pak Darip. Pak Darip dari PD Jaya. Apa PD apa pasar apa? Pasar Tomang Barat. Pasar Tomang Barat. Cepat sembuh ya Pak. Ayo Pak, terima kasih.